puasanya dipenuhi dengan tidur. Maka apa hukumnya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih wal jahla, fa lillahi hajah fi an yada'a ta'amah wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan perbuatan sia-sia. Allah tidak memerlukan hajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan sia-sia tidak dibenarkan. Termasuk dari perbu perbuatan sia-sia adalah seseorang puasanya dipenuhi dengan tidurnya. Apalagi di sana ada hadis naumus ibadah puasanya orang yang ber, eh, tidurnya orang yang berpuasa ibadah guring aja semahehren. Karena ibadah katanya ini tidak benar nah, hadisnya lemah. Bahkan, tidak ada asalnya. Yuk, salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.